Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terkini dari bola sepak Malaysia. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui maklumat terkini bola sepak Malaysia. Terima kasih. Berikut berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 terkini hari ini. Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 yang pertama datang dari Johor Darul Takzim, yang dikabarkan sudah resmi mendatangkan Romel Morales untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berusia 26 tahun, berkebangsaan Kolombia Malaysia, dan sebelumnya bermain untuk klub Kuala Lumpur City. Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari Negeri Sembilan FC, yang dikabarkan akan segera mendatangkan Takumi Sasaki untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berusia 25 tahun, berkebangsaan Jepang, dan saat ini bermain untuk klub Ehim FC. Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari Sabah FC, yang dikabarkan akan segera mendatangkan Brandon Gans untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berusia 35 tahun, berkebangsaan Malaysia, dan saat ini bermain untuk klub Selangor FC. Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari Sri Pahang FC, yang dikabarkan akan segera mendatangkan Adam Nur Ahslin untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berusia 28 tahun, berkebangsaan Malaysia, dan saat ini bermain untuk klub Johor Darul Takzim. Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari Selangor FC, yang dikabarkan akan segera mendatangkan Hakimi Azim untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berusia 21 tahun, berkebangsaan Malaysia, dan saat ini bermain untuk klub Kuala Lumpur City. Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari Terengganu FC, yang dikabarkan akan segera mendatangkan Mukhairi Ajmal untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berusia 22 tahun, berkebangsaan Malaysia, dan saat ini bermain untuk klub Selangor FC. Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari Kedah Darul Aman FC, yang dikabarkan akan segera mendatangkan Bisoli untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berusia 26 tahun, berkebangsaan Brazil, dan saat ini bermain untuk klub Buriram United. Itulah berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 terkini hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui maklumat terkini bola sepak Malaysia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.